turun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dalamang sadayana. Apa kabar semuanya? Coba bilang rampes yang di ujung sebelah selatan. Satu, dua, tiga. Yang di ujung utara ini tiket masuknya, bilang rampes. Nah, yang di depan saya rampes. Yang di belakang rampes. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya untuk Purwakarta Pesona Indonesia. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, yang pada malam hari ini diwakili oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Selamat datang di Kabupaten Purwakarta, kabupaten kedua terkecil di Jawa Barat, tetapi memiliki semangat raksasa untuk membangun Indonesia dengan memberikan kontribusi yang terbaik melalui ide-ide dan gagasan-gagasan strategis yang dulu mungkin orang berkata tidak mungkin. Hari ini kita sajikan yang tidak mungkin, semuanya menjadi mungkin dengan satu. Caranya kerja, kerja, kerja. Tepuk tangan untuk yang bekerja. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para tamu undangan dari berbagai daerah, baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sahabat-sahabat saya dari Jakarta hadir semuanya yang hadir di sini. Malam hari ini kita bersama-sama mengikuti secara seksama perjalanan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Saya berulang-ulang selalu menyampaikan, tidak mungkin membangun Indonesia kalau tidak berangkat dari budaya. Tidak mungkin ada pariwisata kalau tidak berangkat dari budaya. Maka saya sebagai orang Sunda berangkat dari budaya Sunda. Ada seorang raja pada zaman dahulu di kerajaan Sunda yang berkuasa hampir kerajaannya 1500 tahun, namanya Prabu Siliwangi. Namanya lagi Sri Baduga. Namanya lagi Ki Pamanah Rasa. Namanya lagi Ratu Haji Jaya Dewata, yang mengajarkan tentang hidup dibingkai dalam kebersamaan, hidup dibingkai dalam toleransi, hidup dibingkai dalam sebuah spirit bahwa manusia di hadapan yang pemilik semesta sama, tidak ada perbedaan, punya hak untuk hidup, punya hak untuk merdeka, punya hak untuk melakukan apapun, selama itu untuk keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Maka prinsip-prinsip toleransi sebenarnya merupakan prinsip utama di kerajaan Sunda, prinsip utama di masyarakat Sunda. Jadi kalau yang gak ada toleran di tanah Sunda, itu bukan orang Sunda dan bukan para pewaris tahta kemanusiaan masyarakat Sunda. Dan yang kedua adalah karena prinsip toleransi itu berangkat dari filsafat air. Makanya hampir semua tempat di tanah Sunda namanya cai, cai, cai. Dari mulai Cimahi artinya cukup, sampai Cisaat artinya airnya kurang. Air adalah falsafah yang kuat. Air itu bisa berubah sesuai dengan bentuknya. Air bisa mendinginkan, air bisa menentramkan. Tetapi kalau air dipermainkan, maka bencananya lebih besar dibanding dengan api itu sendiri. Maka prinsip pembangunan yang kedua adalah pengelolaan air secara baik, yang berangkat dari gunung, berkelok-kelok melalui sungai, dari sungai masuk ke danau-danau, dari mulai kalau di Jawa Barat, dari mulai Danau Saguling, Danau Cirata, Danau Jatiluhur, sekarang Jati Gede, itu dibangun, dikelola, yang menghancurkan sampalan sawah pertanian secara luas yang terbentang di wilayah utara Jawa Barat.
dan Purwakarta mencoba menghadirkan air yang ada di tengah-tengah kota menjadi kekuatan yang membangun spirit masyarakatnya, yang membangun kekuatan bagi seluruh penduduknya, yang membangun rasa nyaman bagi seluruh pemerintahannya. Maka Situ Bulet artinya danau yang melingkar bulat ini mencerminkan sebuah kebulatan tekad bahwa kami berjanji, kami mengabdi, dan kami berbakti untuk tanah air Indonesia. Maka lahirlah kreativitas yang disebut dengan taman. Kalau hanya taman pohon biasa, tapi ditambah taman air. Tapi kalau taman air aja biasa, harus ada mancurnya. Sehingga kita bisa lebih gede dibanding bundaran HI. Jadi kalau HI itu kan buletan HI itu. Kalau di sini, kalau di Jakarta ada bundaran HI, maka di Purwakarta ada Situ Bulet. Nah, maka kemudian yang berikutnya kita ingin menampilkan bahwa bukan hanya orang lain, bukan hanya Dubai, bukan hanya Singapura yang punya teknologi, orang Indonesia juga bisa. Bukan di Jakarta yang membuatnya, kampung kecil namanya Purwakarta. Siapa yang membuatnya? Namanya Heri, lulusan STM. Nggak pernah kuliah, lulusan STM. Ini dirancang oleh lulusan sekolah menengah kejuruan. Artinya bahwa sekolah menengah kejuruan aja sudah bisa bikin yang begini, apalagi profesornya bisa terbang akhirnya sampai ke langit. Tepuk tangan untuk yang membuatnya. Dan asli putra Purwakarta. Sehingga destinasi ini kami sajikan sebagai pengabdian kami pada masyarakat. Dan tidak ada pungutan biaya ketika masuk. Orang bertanya, kalau begitu uang APBD-nya dibuang-buangin dong. Menurut saya tidak. Kalau dalam setiap minggu kita mengeluarkan biaya 20 juta untuk bayar listrik dan operator, di sebelah kanan saya ada 1000 pedagang kuliner yang buka setiap malam minggu, yang rata-rata mereka mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah. Kali 1000, 2 miliar. Kita keluarin modal 30 juta, mereka dapat 2 miliar. Fungsi negara bukan memungut retribusi. Fungsi negara adalah menggerakkan ekonomi publik. Sehingga rakyat merasa kehadiran negara membuat bahagia bagi mereka. Yang berikutnya adalah membuat bahagia warga. Di Purwakarta, buruhnya rata-rata upahnya 3,5 juta. Kalau mereka pergi keluar kota, berapa yang dihabiskan? Tetapi dengan disiapkannya tempat di sini, maka seluruh warga bersama keluarganya dengan modal 100 ribu untuk makan kuliner yang ada di Purwakarta, makan sate maranggi, makan colena, maka bisa menikmati liburan beserta keluarga dengan penuh rasa bahagia. Kalau dihitung, ada 15 ribu dalam setiap minggu yang bahagia. Ayo kita buat dan kalikan berapa harga bahagia bagi setiap manusia. Tidak ada harganya. Sehingga menteri yang paling banyak pahalanya diantaranya adalah menteri pariwisata. Karena membuat banyak orang bahagia. Dan kita ucapkan, kita berteriak bersama-sama. Sambil memegang dadanya, bilang saya bahagia. Ayo, 1, 2, 3. Bahagia. Tambah beserta keluarga. Ayo, 1, 2, 3. Saya bahagia. Tambah satu lagi beserta keluarga. Ayo, 1, 2, 3. Saya bahagia. Beserta keluarga. Semoga beserta Mbak Luna Maya segera punya keluarga. Amin, amin, Pak. Saya ucapkan terima kasih pada malam hari ini sudah hadir di sini. Dan kami hadir setiap malam minggu. Datanglah ke Purwakarta. Tapi bagi yang di luar kota, jangan hanya sekedar datang. Nginep di Purwakarta. Banyak jajan di Purwakarta. Dipersilakan menghabiskan seluruh uangnya di Purwakarta. Terakhir saya sampaikan, berawal dari Purwakarta, kita bangun Indonesia yang penuh dengan rasa bahagia. Terima kasih pada semuanya. Terima kasih kehadiran Pak Menteri. Mudah-mudahan kita semua
menjadi orang yang memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Wallahu a'fikil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waduh, luar biasa banget kata sambutannya. Luar biasa. Saya langsung bahagia loh di situ, Kang. Mendengar dari pemimpin yang adil dan bijaksana ya. Betul sekali, yang pastinya memikirkan kebahagiaan rakyatnya. Jadi berdasarkan dari bahagia, kantong, dan juga ini ya, pendidikan ya pastinya. Tadi ada anak bangsa yang udah berhasil menciptakan air mancur. Ya. Luar biasa. Betul sekali. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang diciptakan. Dan pesannya sangat menarik. Kita harus melestarikan warisan budaya. Betul, itu karena berangkat penting. Dari budaya betul, itulah kekayaan yang paling tidak bisa ternilai harganya adalah budaya. Jadi kita harus menghargai budaya, membanggakan budaya Indonesia yang pastinya berangkat dari budaya, kita adalah warga yang toleransi. Betul pastinya. Sekali. Oke, baiklah kalau begitu tidak usah berlama-lama, kita ingin memanggil Bapak Arief Yahya yang terhormat untuk datang kemari bersama Kang Deddy bersama-sama menandatangani prestasi. Silakan Bapak. Hah, Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih. Yang terhormat Pak Bupati, Kang Deddy, beserta seluruh jajaran SKPD, FKPD, rekan-rekan, pimpinan, anggota DPRD Jawa Barat, DPRD Purwakarta, Gubernur Jabar yang diwakili oleh Kadispar Jabar, rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, warga Purwakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan rahmat dan hidayatnya dapat bertemu dalam acara grand launching Taman Air Mancur Sri Baduka Purwakarta. Pertama-tama Kang Deddy mohon maaf Pak Presiden tidak dapat hadir seminggu yang lalu. Pak Presiden masih confirm hadir, tapi 3 hari yang lalu beliau menugaskan ke saya, ada nota faxnya ke saya dan ke Bapak bahwa yang mewakili Presiden adalah Menteri Pariwisata. Tadi Kang Deddy juga tanya, top 5-nya event di Indonesia itu apa? Saya sebut Pesta Kesenian Bali tadi. Lalu Karnaval Kemerdekaan. Lalu karena Pak Presiden tidak pernah ke Wakatobi, belum pernah berkunjung ke Wakatobi. Tapi yang ingin saya katakan dari top 5 event di Indonesia, salah satunya adalah Taman Air Mancur Sri Baduga. Dan itu saya buat tertulis kepada Pak Presiden. Setiap menteri ditanya, Anda mau ngajak Pak Presiden kemana? Salah satunya beliau mau saya ajak ke sini. Jadi saya janji kapan-kapan akan saya ajak ke sini. Jadi untuk warga Purwakarta Anda harus bangga karena Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta ini merupakan taman terbesar dan terindah se-Asia Tenggara. Boleh tepuk tangan. Jadi ini akan membanggakan warga Purwakarta, warga Jawa Barat dan tentunya bangsa Indonesia. Nah, kalau membawa nama bangsa, langsung saja bandingkan dengan pesaing terdekat kita. Salah satu air mancur yang secara teknologi terbaik di dunia, tadi sudah disebut oleh Kang Deddy, Air Mancur Dubai atau Dubai Water Fountain, Air Mancur Dubai. Itu secara teknologi bagus. Nanti Mas Heri yang STM tadi boleh dia benchmark ke Dubai. Lalu kalau secara seni yang terbaik yang pernah saya lihat, dan anak-anak muda kamu bisa lihat nanti googling aja di YouTube, namanya West Lake. Lake itu danau, kalau di sini adalah Situ Bulet, di sana West Lake, danau barat di Sihu, kota Hangzhou. Itu seninya bagus. Jadi ada air mancur seperti ini, tapi koreografi, formasi seninya luar biasa bagus. Nah, usulan saya apa? Usulan saya, Purwakarta ini menggabungkan antara teknologi dan seni. Dan saya tidak khawatir karena orang di sebelah kanan saya ini telah diberikan penghargaan oleh Mendikbud September 2016 sebagai
Maestro Seni Tradisi Indonesia. Jadi beliau orangnya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, Anda punya orangnya di sini buat yang bagus dengan formasi dan koreografi yang bagus. Kalau Kang Dedi tadi lebih banyak menceritakan tentang nilai-nilai kebudayaan, selanjutnya saya akan lebih banyak menceritakan tentang nilai-nilai keekonomian. Actually, tourism itu ada dua nilai, cultural values dan commercial values. Dan ini harus seimbang. Menggunakan bahasa yang sederhana, saya akan mengatakan bahwa semakin dilestarikan akan semakin mensejahterakan. Tadi pelajaran melestarikan budaya sudah, sekarang pelajaran ekonominya, economic value-nya. Target pariwisata adalah mendatangkan 1 juta wisatawan untuk datang ke sini. Apa artinya 1 juta wisatawan? Pengeluaran wisatawan itu average adalah 1 juta rupiah. Jadi kalau ada 1 juta orang, maka spendingnya, pengeluarannya akan ada uang beredar sebesar 1 triliun di Purwakarta ini. Apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi. Posisi strategis Purwakarta yang berada tepat di antara dua pasar utama di Indonesia, yaitu Jakarta dan Bandung, ini KM72. Anggap aja KM70, Jakarta itu 0, Bandung itu 40. Persis di tengah-tengah. Tadi saya dari rumah tepat 1 jam sampai ke rumahnya Kang Dedi. Jadi orang-orang Bandung jangan khawatir, Anda hanya 1 jam ke Purwakarta. Demikian juga orang-orang Jakarta. Ingat bahwa purchasing power, daya belinya orang Jakarta itu sangat besar. Jadi potensi untuk mendatangkan 1 juta wisatawan itu sangat mudah. Nih anak-anak muda Purwakarta, pesan saya satu. Setiap minggu kamu harus mempromosikan kotamu yang indah ini. Wajib itu. Jadi silakan diunduh menggunakan seluruh sosial media yang kamu punya. Mau seperti Luna, followernya berapa? Kamu baru 10 juta kali ya? 12 juta ya? Luna aja 12 juta itu. Atau minta tolong gini aja, bagaimana kalau Luna kita jadikan Duta Pariwisata Purwakarta? Mau nggak? Boleh. Kalau kalau nggak mau, awas dong. Hey, bilang maunya panjang. Mau! Kurang keras lagi. Mau! Nah itu yang kedua, dan ini yang terakhir. Tadi nomor satu adalah tentang Taman Air Mancur, nomor dua tentang pemasaran, Anda jangan khawatir 1 juta bisa. Nomor tiga, apa selanjutnya? Jadikanlah Purwakarta sebagai destinasi utama dunia. Rumusnya kalau membuat destinasi itu ada 3A. Yang pertama atraksi. Atraksi di sini saya tidak khawatir, tetapi harus banyak international event. Dan salah satu yang tadi kami sudah hampir sepakat dan akan kita adakan sekitar September, yaitu international event berupa balap sepeda. Atau nanti populernya sementara namanya adalah Tour de Jatiluhur, yang akan kita laksanakan bulan September. Dan itu kesempatan untuk rekan-rekan para pemain pariwisata di sini untuk mempromosikan pariwisata. Sebenarnya sport event itu yang paling tinggi nilainya adalah media value-nya, bukan dari direct impact-nya. Yang datang mungkin hanya 30 pembalap internasional, tetapi mereka dipublikasikan secara besar-besaran menggunakan jaringan sport tourism yang ada di dunia. Jadi poin saya, media value-nya besar, ratusan miliar, manfaatkan itu untuk promosi. Nah, yang kedua yaitu akses. Akses saya sama sekali tidak khawatir. Seperti saya katakan tadi, posisi strategis Purwakarta. Dan terakhir ini, udah nggak sabar. Terakhir, amenitas. Purwakarta harus memiliki satu tourism resort seperti Nusa Dua Bali punya. Kalau di Banten kita punya di Tanjung Lesung. Kalau di Belitung kita punya di Tanjung Kelayang. Luasnya berapa kira-kira? Tanjung Kelayang 300 hektar, Tanjung Lesung 1.500 hektar. Tolong sediakan tempat. Sukasari kan? Sukasari berapa hektar? Sukasari hampir 1.000 hektar. Hampir 1.000 hektar. Tolong dicatat Pak Dadang, di sini ada akan ada tanah 1.000 hektar yang akan kita jadikan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Jadi saya datang ke sini mewakili Bapak Presiden, tidak percuma nanti kita datang untuk akhirnya untuk mensejahterakan rakyat. Dan saya yakini
bahwa semakin dilestarikan akan semakin mensejahterakan. Oke, demikian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, baik. Sekarang waktunya untuk penandatanganan. Ya. Jadi sebelum kita menandatangani, kita ingin sama-sama sebagai bentuk simbol bahwa ini diresmikan secara resmi. Oke, kita hitung sama-sama ya, Pak ya. Oke, siap? 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan akhirnya tepat hari ini telah resmi. Ini adalah salah satu kebanggaan Purwakarta pastinya. Sekali. Bisa menjadi objek wisata yang sangat luar biasa yang bisa membangun Purwakarta juga. Dan sekali lagi kami minta untuk kepada warga Purwakarta berikan tepuk tangan yang meriah untuk Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta dan selamat menikmati. Sri Baduga Purwakarta di Situ Beuleut Purwakarta. Ini merupakan taman air mancur yang terbesar dan diklaim sebagai yang terindah se-Asia Tenggara. Peresmian ini merupakan peresmian tahap 4 yang dilakukan setelah melewati proses finishing. Ada 5.000 bangku yang melingkari area Taman Air Mancur Sri Baduga ini. Dan pertunjukan yang Anda saksikan ini akan rutin dilakukan seminggu 2 kali setiap Jumat malam dan juga Sabtu malam dengan jam pertunjukan pukul 19.30 hingga pukul 20.15 dan pukul 20.30 hingga pukul 21.15. Bahwa bertepatan dengan hari ini peresmian tahap ketiga Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta. Betul dan sekali. Pasti kita live juga di Kompas TV. Betul.
Taman Air Mancur Sri Baduga ini dikonsep sesuai dengan filosofi keindonesiaan, dimulai dari pencahayaannya. Dari tata cahaya pelangi yang mengandalkan 5 warna dominan, yaitu biru, merah, kuning, hijau, dan juga ungu. Dan juga dipasang di area sekeliling situ ada sekitar 2.000 titik pencahayaan. Dan saudara, perpaduan konsep antara cahaya pelangi menurut sang perancang, yaitu Harry, ini memiliki filosofi Indonesia yang kental yang menggambarkan keragaman suku, ras, agama, dan budaya yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika dan falsafah Pancasila. Ini semua berada dalam wadah persatuan Indonesia yang dilambangkan dalam bentuk situ atau tempat air mancur Sri Baduga. Baduga Maharaja yang baru saja Anda saksikan ini dibawakan sekitar 40 penari dari Sanggar Suci. Tari kontemporer teatrikal ini diadaptasi dari berbagai tarian khas Jawa Barat yang menceritakan sejarah Prabu Siliwangi. Diiringi oleh Eca Emma dan MK9 Band asuhan Pak Bupati Dedi Mulyadi. Ini adalah adegan-adegan yang menggambarkan Raja Siliwangi, kelahiran Raden Pamanah Rasa, dan pengembaraan Pamanah Rasa dan penaklukan bangsa Mongol. Ada juga adegan tarian ini yang menggambarkan bagaimana perkawinan dengan Subang Larang dan bertahtanya Kujang. Kemakmuran Pajajaran juga tergambar dalam tiap adegan yang diperagakan saat ini. Rasa lemah dan lepas sadaran rek mulang kamanan. Yeah.
Saudara yang Anda saksikan, ini adalah peresmian Taman Air Mancur terbesar se-Asia Tenggara. Peresmian Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta, tepatnya berada di Situ Beuleut, Purwakarta, Jawa Barat. Taman Air Mancur ini diprediksi akan menjadi salah satu ikon pariwisata tak hanya di Purwakarta, tapi juga di Jawa Barat. Taman Air Mancur ini menampilkan pertunjukan air mancur terbesar dan diklaim sebagai yang terindah se-Asia Tenggara dengan pertunjukan gratis berdurasi 45 menit dengan jadwal 2 kali setiap minggu, setiap Jumat malam dan Sabtu malam pukul 19.30 dan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ada 5.000 kursi yang tersedia di Taman
air mancur Sri Baduga Purwakarta ini. Di balik kemegahan yang Anda saksikan kemilau Taman Air Mancur Sri Baduga Situ Belet Purwakarta, ada nama Heri Sugihardi yang tak kalah penting. Heri adalah perancang atraksi Taman Air Mancur ini. Heri merupakan warga desa Citalang Purwakarta yang mengaku tak punya pendidikan khusus terkait dengan hal ini. Heri berpengalaman selama 24 tahun menggeluti mekanik elektrik, rancangan sesuai dengan filosofi keindonesiaan. Konsep rancangan Air Mancur ini disebut dengan sesuai dengan filosofi Indonesia. Dari tata cahaya misalnya, cahaya pelangi yang mengandalkan 5 warna, dominan warna biru, merah, kuning, hijau, dan ungu. Nozzle atau alat semburan air mancur yang digunakan di sekeliling situ ada 2.000 buah. Perpaduan konsep cahaya pelangi dan nozzle melambangkan filosofi Indonesia yang kental dengan keragaman suku, ras, agama, dan budaya. Filosofi ini dituangkan setelah melalui diskusi panjang bersama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Semua fasilitas elektrik dan elektronik Air Mancur ini didesain sepenuhnya oleh tenaga lokal. Sementara pengadaan peralatan LED didatangkan dari Tiongkok. Pada peresmian tahap ketiga kali ini, Taman Air Mancur Sri Baduga Situ Belet Purwakarta juga didesain untuk menjadi lokasi pertunjukan musik dan teater kelas dunia. Dan saudara, inilah Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta. Kabupaten Purwakarta tercatat sudah ada sejak zaman dahulu kala dan mulai dibenahi tahun 1930 oleh R.A. Suryawinata, pendiri Kabupaten Purwakarta. Objek wisata ini sempat terabaikan dan tidak terurus, namun mulai dibenahi kembali di tahun 2013 sejak Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mulai memimpin. Selain konstruksinya mulai dibangun, patung Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dibangun sebagai ikon di tengah-tengah danau. 4 patung singa putih dirancang mengelilingi patung Sri Baduga yang tengah duduk di atas bunga lotus, membuat ikon ini nampak kian gagah. Yang semakin membuat Taman Situ Belet yang mendunia dan menakjubkan adalah ribuan air mancur yang dilengkapi kemilau warna-warni tata cahaya di sekelilingnya. Pembangunan Taman Air Mancur Situ Belet Purwakarta digenjot pemerintah setempat untuk mewujudkan mimpi masyarakat Purwakarta memiliki ikon wisata megah yang tak hanya berskala nasional, tapi juga internasional. Objek wisata ini digadang-gadang akan menyaingi Wings of Time milik Singapura. Sejak dibangun bertahap, Taman Air Mancur Sri Baduga dibuka pertama kali pada malam tahun baru 2015 dan tahap kedua pada 9 Januari 2016 dan malam ini tahap ketiga 18 Februari 2017 sebagai peresmian tahap ketiga. Masyarakat dari berbagai penjuru dunia juga dapat menikmati kemegahan tata cahaya Taman Air Sri Baduga Situ Belet sejak dibuka untuk umum tahun lalu, termasuk pertunjukan air mancur dan tata cahaya 2 kali sepekan secara gratis.
menyaksikan peresmian Taman Air Mancur Sri Baduga di Situ Beuleut, Purwakarta, Jawa Barat. Ini diklaim menjadi Taman Air Mancur terbesar se-Asia Tenggara dan juga Taman Air Mancur yang terindah se-Asia Tenggara. Jika Anda ingin berkunjung ke sana, tidak dipungut biaya karena pertunjukan di Taman Air Mancur Sri Baduga ini gratis. Pertunjukan berdurasi 45 menit ini bisa Anda saksikan setiap hari Jumat malam dan juga Sabtu malam pukul 19.30 dan juga pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk datang ke salah satu destinasi wisata baru di Jawa Barat dan juga di Purwakarta. Taman Air Mancur Sri Baduga, Purwakarta, Jawa Barat. Saya Liviana Charlisa menutup peresmian Taman Air Mancur Sri Baduga, Purwakarta, Jawa Barat. Sampai jumpa.